Dan pun amat lagi itu karena malu kepada Allah Rahman dipanggil Allah Mubalaghah dan
kita, tapi yang bertamu. Mana dia bertamu? Rahman. Jadi apa beza antara Rahman dengan Rahim? Walhasil wa mustaq ambil dari rahmah ruh. Oh, ini betul dengan apa? Ba'at rahmah. Rahim betul dengan wajah ba'in. Dari itu kedua-dua daripada rahmah. Lalu kata dia rahmah di mana kita? Ayuh rahmah dan rahim mana mungkin? Atau memulih kita? Supaya lah. Dia kata Al-awwal tetapi yang pertama yang ar-Rahman makna al-muhtini di jalanin ni'am dengan makna yang buat baik dengan ni'mat ni'mat jatuh dengan segala ni'mat yang topang di jalanin ni'am ayin ni'amil jalilati boleh kata dia tu nak rakyat kata jalanin ibadat kepada ni'am dia panggil ibadat ibadat kepada mausuf asalnya al-mu'mini inni'amil jalilati yang buat baik dengan segala ni'mat yang tawfah ahad kata dia panggil murah dia cuma kata murah dia ada buat baik dengan ni'mat yang tawfah ni'mat Allah itu seperti anak Tajo, beli makjali lah. Beli mewah, beli sehat, segala ubat-ubat, makan guna. So dia panik makan itu di kaki tangan, tangan guna kaki guna beli jalan dengan guna mata pun tak ada jajak, tengok pun sehat malah beli tengah. Patut ini pula rupanya elok akhirnya panggil ni'amil jalilah soalnya umum orang kasi apa dia beli orang raku apa dia beli orang yang suhu apa dia beli tapi kelebihan yang amat murah murah umum hambanya yang kukur yang raku yang suhu yang bahagia tolak rupa dia beli tengok kaya-kaya belakang tak kupu pun kaya orang ni pun ada kaya orang ni kupu juga betul ambil juga yang mempunyai tak betul itulah jadi tak ada benda mana Tuhan yang murah mana kata Al-Mu'min dalam dunia ada kuat yang dua wajari dan yang dua yang Ar-Rahim yang Ar-Rahim makna Al-Mu'min dapat itu ni'am alaihi dengan makna yang buat baik dengan ni'mat segala ni'mat yang halus dapat itu ni'am ayin ni'am jadi dapat kepada ni dengan segala ni'mat yang halus lahat halus tengok nama terkata tak nampak bagian mulia tapi berapa halus untuk mana tengok nama terkata tak nampak manusia jangan membahagi dua wal-lazi khalaqakum fa'inkum kafirun wa'inkum mu'min ini tak ada lah bagi hambanya yang mukmin saja dia beri iman beri ma'rifat beri kenal apa beri rezeki akhirat wajah akhirat seluruh tak berkata-kata si umur ko ada dia panggil ma'rifat dari ilmu nafih ilmu yang mubarak itu dia rezeki yang berkah itu beri siapa mungkin semua adalah kepada hamba mu'min saja sebab dia lagi umum tak lupa rahman murah murah tu rezekinya umum manakala rahim sejumlahnya yang amat jadi yang mengasih yang amat jadi hati apa semua itu jangan cuma kata kaki dia tak beri pada hamba orang dia tak beri itu dia maka nikmat dia beri gara-gara tengok tak nampak nikmat dia banyak jaga halus halus tengok tak nampak kata nikmat betul tak ada ni orang kafir tuan harus beri lebih
ni orang mukmin sehari papa ah kena tengok luar tu. Sebab kita padu tengok luar tu mana lebih pada mata kasar. Mata kasar tu mata halus ni bila pilihkan mata ni only lebih iman. Aku tak dapat semua. Mata tu untuk orang mukmin pada awal awal kita kalau awak kita awak kita pun bagi hak juru dia susah tu. So ialah kita nak jiru daripada sejarah. Nah, orang hak dulu dia main ikut usah dulu nyawak nyanyi temu nyetindah temu nyetati nyetelok tapi tobat dia teguh dengan dia tegap dengan dia tetap perjalanan akhir-akhir-akhir pada menaruh dia eh pun kena waktu kena penelitak muka pada keadaan mata prong dia cahaya anak kita itulah orang berkatan mahalu yang ada pada dia orang tengok tak nampak tapi tengok tak nampak mak itulah orang yang berkata sangat tapi dia kata orang yang berkata orang bodoh-bodoh saja dia jadi saja untuk Muhammad tu bila orang kata yang berkata orang bodoh-bodoh ada yang berkata orang nabi berpandang tak berkata bila dalam amin sama amanah. Eh, demo bimet, eh. Kau kata ramah-ramah bimet. Dia kata anak, oh, ada bimu kena mana juga, ha? Doh, patut kau kami nak kaya nak bimet, kau buat ringan-ringan. Oh, saya nak hantar tak buat. So, dia kata, eh, kau ya. Nah, ada bimu kena mana juga, ha? Dia guna juga, ha? Ada kepatut kami nak berimen bagaimana berimen oleh buah bodoh-bodoh saja. Tengok buah ada berimen yang mamak buah tak saja ada. Buah papa saja, buah papi. Aduh. Pasal dia pun sudah tunggu. Kau tengok dia. Pasal kami nak tidak berimen. Oh bodoh pasal kita kami nak berimen. Ini banyak letak. Sebab apa? Sebab dia tak nampak ni rumah. Dia banyak rumah tak ada. Tanjur, hayur dia ni mak. Dan tengok kuri kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami tak terima Muhammad Rasul kalau dia sebab apa dia kan sebab orang nak jadi Rasul orang punya kelebihan no kalau dia tu no tapi murah dia tak no mana murah tak no kelebihan itu kaya kelebihan aku murah kelebihan dia kalau itu orang nak jadi Rasul ni kenal dia orang ada punya kelebihan betul tapi murah dia tak tu. Ya, ya kalau gitu Muhammad ada kelebihan apa? Ha, mungkin dia lah. Muhammad ada kelebihan apa? Ha, hal itu tak? So, buat keyakin dia, terupe, buat takut. Apa ada mana kelebihan? Murah dia kelebihan apa? Takut, jadi dirinya. Tak ada, ambil tak ada tu. Jadi tak ada kelebihan Muhammad Rasul. Kalau dah pernah Rasul letak Urwah bin Mas'ud. Karena Urwah ni orang terkenal, kaya di Jepun, di Bodim, masa tu. Kalau tak Urwah bin Mas'ud kami terima. Kalau di Mekah pula tak Walid bin Mughirah, Pak Pak Khalid. Mereka itu. Kami terima dan itu biasa. Kena rakyat yang ada nak beri kita. Kita sebut Ar-Rahman Tuhan yang amat murah dengan segala hamba-Nya sama ada yang kufur yang ada nak beri ayat tidak makna Rahman di mana mungkin yang mana kali mungkin di jala ilim ni'am kata al-mun'imu jala ilim ni'am tapi itu kata makna Rahman dia umum sama ada kafir dan bukan ada pun Rahim makna dia khaf karena apa? Karena makna dia buat baik nikmat yang halus-halus seperti iman, ilmu, manfaat, ma'rifat ada asur dia budi hanya kepada apa yang memiliki satu makna dia khaf dapat tu dia semua yang amat jadi sayang dengan jalan hanya yang beriman jadi saya alusi dia pun nak semua itu dia dia baik itulah huraian umum kait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim sebab apa katanya wadzani makna muhtini bila kuat itu ni'am ay ni'am jatiqat ya anna dia dan tadi makna jadi itu ada dia dan makna kerana bahawa selampau bentuk itu menunjukkan
tunjuk dia atas nama mana. Jadi kita jiwa huru, jiwa huru dah, tapi tulis itu simpulnya. Jadi jiwa baca itu kan fitrah mana. Mana? Kalau tengok huru sama-sama sepak. Dia nak ada lelaki, ab, ada lelaki, roh, rohan, roh, nak, nak tulis itu sama-sama huru. Ar-roh, ni, maknanya huru lah. Sama-sama huru, tapi bila baca, baca macam ini. Tak ada saya tulis itu. Mana huruf hadir tak ada dalam tak ada kata tulis hadir tak ada kata banyak Allah nama yang hadir tak lagi tipenya huruf rahmah lima huruf pada baca tulis tulisnya pak rahim tulis pak baca pak rahim ada kemana banyak huruf banyak rahmah ada kerja dan kerja kerana bahawa dia tampak bentuk itu menunjuk dia atas tampak mana tampak bentuk apa nama ni macam mana makna kita kata macam mimik dan dia cuma juga dengan mana cuma buku kerana bertampak tepat bentuk lapar menunjuk dia atas tampak mana Rolik baca itu Rolik baca dalam Rolik baca sekadar hak lapar sedikit makna itu bertambah pada hak lapar banyak pun ada sebagai saya Rolik baca kali itu Rahman dia umum tak terjadar ilmiah wa innama dunia bainahuma dari itu bapur hukum luar Rahman Rahim dan sesungguhnya dihimpun antara keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim dihimpun tiada isyaratan jangan isyaratkan kepada bila annahu yang baru diisyaratkan kepada bahwasanya tentang sesuatu yang baru ataupun kita sedih dulu bila annahu yang baru aidil abdi saya dia bagi seorang hamba ayya quluba minhu bahwa minta dia bahwa tuntut dia minhu daripadanya Allah Ta'ala akan ni'amal hakirata akan segala nikmat yang hakirah kita nak berkata nikmat yang leceh-leceh lah. Maknanya kita juga juga minta daripada Allah tu akan ni'amal hafirah kama yang bagi ayat lupa ini kecil kalau tak kecil kama apa nama annahu yang bagi ayat lupa minggu tak lupa tak apa kepada bawasanya al-amd seorang yang hampa itu ataupun yang bagi ayat al-amd yang saya dia pada seorang hampa bahawa minta dia daripada Allah agar segala nikmat yang hakirah pun minta dia juga sebagaimana saya dia ayat berubah minggu ta'ala agar ini amal awlimata agar segala nikmat yang besar apa dia nak bayar jadi bukan kita kalau bagi insyaAllah Allah insyaAllah nak buat itu pun kita boleh buat kita bagi besar kita buat kita tak ada buat bau minta nak doa tengok wali kita nak buat siapa-siapa baru yang besar baru kita semayang hijab jadi seolah baru yang besar kita tak ada nak buat ke Allah yang wali hati kita yang kita semua dukun nanti nak wali ke Allah Allah kita tak nak buat baik kita tak ada kita tak ada ingat tu berasa boleh buat ni berasa berasa ni tapi bila kita tak nak buat tak buat baru kita dengan Tuhan seolah Allah wali hati kita kita selaku hamba tak kira kita pada pandangan kita pada pandangan kita bila hak ni kecil hak ni besar tak rupa jadi di Allah tak ada di Allah tak ada rupa ni kita dekat dari hak besar hak ni dan walau bagaimanapun kita selaku hamba kita minta daripada dia dan apa minta adalah amalan kita bila tak begitu dia masa kita selaku hamba mungkin nanti raya besar yang minta dia bagi kita nak minta sesuatu masa daripada sini juga kita tarik daripada sini dia biasa kita bukan nak buat baik dia pun nak ambil orang yang sini kita minta masa tu bang minta tu hak-hak tiba tinggi orang tak tiba kan tak semua tu dia tapi dia ingat Allah yang
nak Allah yarham saudara dia nak anak muda dia. Jadi ini saya nak di dunia awak boleh gini jadi terpah masa ke mana nak berada di dunia muta dari dari Allah. Rahmat dunia apa apa ha ngomel lah apa ha apa tak minta ha tu guru memang orang jahat lah lah itu lagi ha dia tak ajar namun dia tak tahu dia tak tahu tak tahu lah tak tahu dua kali tak minta tak tahu dah dia tak tahu tak tahu dia tak tahu dia tak tahu dia tak tahu nak jahat yang pagi pernah tu kita nak tak nampak kita pergi baca baris tak tahu baris sepah tu kalau nak akak kita tinggi kita baris bawah tu ha ha punah makna punah makna tu nak ajar bagi halus hei ni Allah Ta'ala besar ni 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 dia dah ikut gitu ni ni Allah ni orang yang tak ada tanda tu dia apa tak apa lah kita ok lah tu tu baru yang berhati kita tak apa tau ada tahu kita kali yo tak ada mau tak apa orang berhati kita ada kata tak apa tak ada dia baca baca tak no itu nyanyi kau hendak tu baca 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 tu tu ada tu nanti tu an makna baca hal tu tu kita minta jad jad baca wajib tak no kita tu ah macamnya lalu tu apa yang ram tu 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 tanya tanah pun ah macamnya lalu tu kita minta di sini orang mulut ya nak ajar jadi kata kita ni oh supaya tak nama timu nak bersuri lah itu tak dapat dirinya tak lah itu ajar yang dua halus 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 temu dah lah kita dah mengaji oh dah dari mana bagi dirinya orang itu aku tinggal kecapu Ar-Rahman dan Rahim Ta'bul nak ayat atas barang isi pun nak apa-apa minta sudah ku hukum yang bertambah kepada Allah Ta'ala nah kena belah saya dia hanya berubah minggu hanya amal hafiz kita nak kata oh ya bahan tak ada buat ke Tuhan anak waktu pun kita sendiri tidak buat ini tidak buat kita atau yang banyak ada ahli itu kepada tujuh tapi kalau alih ke situ tapi baiklah ini dalam makna bismillah ada isyarat pada perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim pun dua tujuh oh dunia makna bahaya nikmat Allah atas panennya leca boleh kita minta dari dia itu bagaimana kita minta juga daripada Bapak Allah itu dah katanya yang baru saya berubah minta dan ini amal hati rasa sama yang baru saya berubah amal hafizan ya bapak di annal kulla kerana semua di semua apa di annal kulla ay kulla ni'am al-khatirah wa al-azimah kerana semua semua nikmah itu kisah itu dari mana minggu dari no wahdahu al-khalikan al-khalikan dari Allah tadi subhanahu wa ta'ala jadi dia kita dicatat tentang semoga Nabi Bismillah juga banyak saja banyak lagi bahan-bahan dan kejarahan semoga dapat malam dari dia kita kata waya saat dan untuk malam supaya kata banyak yang jalan oh banyak dapat itu maaf dan Rabi Allah maafkan bila berkala kutab ini dan makna bersemalah 70 ekor utra muak tetap tapi tak habis itu dia kalau pun tak punya makna tidak ada dia tak ada dia orang lain tak lain 70 ekor untuk muak ketah tapi tak habis lagi tapi tak ekor untuk dia muak oh katanya walau kita jatuh hutan dah kecil dah utol-utol apa 70 ekor untuk muak ketah berdiam tapi dia pun tak di mana tidak habis lagi. Dari itu dengan jarak banyak, jarak banyak, banyak lagi.
segala perkara kita dalam hati kita, wajah taat tak boleh lipat malam dan bergantung yang kita kau dengan pas malam itu adhatum kathiratu beberapa kejarahan yang banyak amat banyak lagi segala saya dalam segala rumah lagi maka pada nukil maka tidak memanjalah kami tidak nak memanjalah kami ini hari bukannya tempat arham mana kita lain lah itu dia tengok kalau tidak ada ilmu balawah dia faham tidak ada ilmu balawah tidak ada segala rumahan faham betul bahawa tak tunggu mana apa itu dari kemudian dan ini kita itu hari itu kalau ilmu banyak dia faham kalau banyak pula majak apa dia pula dah kalau ilmu nahu hati dia berimah saja korah dia berimah saja anak huruf dia baca Bismillahirrahmanirrahmanirrahman kena hati dia betul pula Rahmani Rahmanu boleh Rahmana boleh Iqa'idah baca Rahmanu mana jalan baca Rahmana mana jalan Ar-Rahim Ar-Rahim Ar-Rahimah mana jalan tapi bismillah dalam Quran tak boleh lah Bismillahirrahmanirrahim dan Quran Quran yang pasti ikut tapi kita nak baca dengan Iqa'idah nah walaupun tak boleh baca ada tak ada tak ada kita pun nak baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Baik. Banyak lagi cara dia tu maka kita nak memanjangkan dengan punya pada kata nak dah sekalilah. Huraya bangsa kita nak dah sekalilah. Bismillah. Qawluhu alhamdulillah katanya an kata Muhammadlah maksud mata alhamdulillah yang ada dan kata alhamdulillah puji itu bagi Allah qala an-nawawi rahimahullahu taala telah berkata Imam Nawawi telah berkata Imam Nawawi Imam Nawawi nama dia Yahya nama dia nya tapi dengan turunnya pokok ke kampung ya kampung Nawawi kampung Nawawi baca punya buku nikah masuk nama wah Nawawi baca punya masuk buku nikah sebenarnya bukan buku itu bukan nama dia nama dia Yahya Nawawi dia dengan jadi jadi apa nama bukan nama dia Muhammad dia banyaklah nama nama jadi masuk buku dengan nikah jadi nikah jadi tak tahu nama Yahya bin Sarah Yahya bin Sarah maksudnya Nawawi telah berkata Imam Nawawi telah Allah ta'ala dia katakan itu Yahabul Hamd digunakan ada puji digunakan ada puji itu juga dikutubi mempunyai nabi pada permulaan pada memulai segala kitab yang sekarang bila kita nak mengalir tak guna bila ajaran kita anak mula tak guna bila mengalir tak guna kita wakadah dan demikian seperti itu juga lah wakadah dalam hamdi tidak terputus seperti itu juga lah tiba-tiba di mana alhamdulillah tiba-tiba di mana alhamdulillah pada permulaan mengajar pada membaca murid-murid talibin, murid penuntut, pelajar-pelajar baina yada ilmu alim di hadapan guru. Ini tak ada guru ni nak. Jadi baca boleh juga ada mengajar di baca dulu lah. Baca. Baina yada ilmu alim.
dengan di antara hadapan guru ni. Nah, lama baca kota kono pula baca aja. Kalau dia dengan dia itu ni tak ada. Kalau dia tak ada aku dia. Patut sebelah tu aja. Aku tak tahu. Dari dia. Ada dokter bang dia dah buku nak. Nak jangan itu lah. Dia ada. Apa yang nak dia tengok ya dulu dah pun. Tak tahu. Kita kata pelatuh hari ni orang ni esok ni dia esok ke kita ni dah dia tu hari ni. Hari ni wei tu ni ni patut lah baca. Tak tahu mana tak tahu nak buat apa. Ha aja. Ah tunjukkan kat ke depan. Karena tempat dia malah ingat malah tu nak. Tu lah boleh ni. Kata-kata kita belajar jadi malah tak nak dah kita. Bos kalau kita dah terkapai ni. Dah tidak mana kita. Kemudian kita nak kuncinya apa lah? Semua dari watak dan nilai barat dan hati dan yang paling elok, elok barat pada dari hak pada kemudian hati dari kepada manusia itu dari hati ialah dari hati nilai barat. Apa sih? Nilai barat. Nilai barat. Apa sih orang? Jadi ya. Tapi ilmu Allah Ta'ala beri ladumi tu dia panggil nampak akhrat ilahiyah tu tengok dia tak nampak oh kerana apa macam mana tak buat gini oh bagali gini oh tu waktu yang ilmu itu sebab tak ada tanya macam ni dia lain pada guru dengan murid hak guru hak murid hak guru karya kiri pada murid ngaji orang ni gana guru boleh tak tak buat lah ni gana tak bubuk ruang tak boleh rata kerana aku maksud gini gini tak apa lah bila tanya guru. Ni tengok sarah dengan musnah sini jauh. Tapi boleh dia royak kerana poin itu hipung itu kerana poin waktu itu ni. Kata ilmu ilham untuk Tuhan. Keberkat saya. Dia mak mimo dia pada guru ni. Kata waktu hari ini juga. Itulah makna kata man amila ima alima siapa beramal dengan bagi hak tahu warasahu Allah malam ya'lam. Allah mustahkani Allah Ta'ala beri tambah bagi hak belum itu. Ambil mana? Ada kelihatan mengaji. Kalau turun mengaji berlaku, oh, hobi homo. Mengaji kita tak baik. Tapi kita mengaji berkah, ilmu manfaat, sehari telah banyak. Itu dia. Kalau kita pisahnya daripada tanah, turut darah, turut syarat, mengapa mula buah, mengapa buah itu. Tak ada buah, ada buah. Kadang-kadang buah tak utuh itu. Itu yang panggil ilmu berkat sana. Kita nak mengaji saja dulu pada haram. Mana wajah kita hidup itu. Laisa ilmu di kasrat riwayat. Bukan ilmu dari mana wajah itu. Ilmu adalah khasiah. Ketakutan hati. Kebersihan hati nur. Yang Allah Ta'ala bubuh dalam hati. Maka tak berkat. Sebab itu kita kena ta'ah tu. Kena patuh. Kena dengar. Terbiah dia. Kena tu. Itulah. Itu dia nak faham. Bagi lagi di akhir zaman ni tak nak usti dah cara mengaji lawa guru. Oh, lawa ustaz. Jadi yo. Ini memang panggil ini tak manfaat tu. Maka kita sendiri tu. Satu. Itu dia. Orang okay, ajar nak kita panah. Kalau kita panah, dia panah lawa. Dia tak ada ajar lawa. Boleh pun panah lawa. Tak tengok. Ini saya malam. Cuba tengok tu mungkinnya balas. Apa apa yang tak ada mari alhamdulillah bil ala walatihi ni kata alhamdulillah. Isyarat kepada jumlah basmalah satu jumlah hukum. Alhamdulillah satu jumlah hukum. La
lagi pula ya itu muhafidun lil maqsud fil ibtida'. So, au atau satu jalan lagi au litani nak banyak bagi-bagi macam-macam. Atau begini ihtimal atas pada isyaratan kerana ihtimalkan lihtimali an takuna ihdahuma jana boleh tanggung boleh jadi bahawa ada salah satu daripada keduanya basmalah walhamdalah itu khabariyatan. Kita katakan jumlah bismillahirrahmanirrahim jumlah khabariyah. Lama khabariyah mana dia nak ayat tak aku mula ini tak aku ni aku mula mengayat dengan bismillahirrahmanirrahim wayak ajar dia panggil jumlah khabariyah. Wal-ukhra jumlah yang satu lagi insya'iyatan alhamdulillah. Ini jumlah ni jumlah insya'iyah. Katakan dan jumlah insya'iyah Tuhan puji dia dia panggil insya' terjadi kerjaan yang haknya dah poin-poinnya kalau kita nak jual beli apa tu kita kata anak ibu ni berapa ni 10,000 tengok berani tawati boleh nilai ibu ni boleh 7,7 tu lepas tu jadi deh jadi akak aku jual ilmu ini semua dengan harga 9,5 aku belilah lapar tu insya bukan ada wajah tu bukan ada yang aku nak jual ilmu bukan penyadi dia lah lain pada wajah ilmu ni aku dah nak jual ni kalau kena lagu nak jual betul lah harga aku nak jual tu wajah ni dah aku jual ilmu ni semua dengan harga aku nak aku belilah dia wajah kan dah insya jadilah ni jadi lah tu. Itu dia. Dia panggil insya. Kalau kita alhamdulillah ni jumlah insya iya. Allah puji dia dengan kata alhamdulillah. Allah puji dia dengan kata alhamdulillah. Tu kali tak kaji hak ayat Quran. Ni kita musannah. Mana musannah puji Tuhan? Insya. Alhamdulillah. Apa ni? Musannah puji Tuhan. Dia panggil insya. Maka antara dua jumlah insya'iyah dengan jumlah khabariyah wassahihu tatmimul ilah dan kau dia sahihnya annahu la yajudu aqbul insya'i alal ikhbar tak harus mengataskan insya' di atas ikhbar kau sahih lasu dalam ilmu nahu wa aqtuhu dan sebaliknya aqtu aqbul insya' alal ikhbar mana ataupun ikhbar alal insya' seperti juga kan ia jumlah lama jumlahnya makna lain-lain kalau gitu nak atas tak boleh dua tu tak kalau ada ihtimam gitu pasal tak orang mari tak pasal alhamdulillah tak ada sabit tu lah daripada sini lah kalau kita nak isi nak tarik itu lah sikit sebab saya tanya macam mana kalau kata Allahumma salli wa sallam boleh kita atau sallallahu alaihi wa sallim bolehkah kata orang tak boleh lah no. Sallallahu alaihi wa sallam bapa kerana wa sallam mari pada wa sallam ma'amati maka sallama jumlah khabariyah di atas rasallah ma'amati juga itu sama-sama jumlah khabariyah di atas dia mari tak ada silah kalau baca sallallahu alaihi wa sallim salim lima fi'amah jumlah insya kira-kira jumlah insya'iyah salat fi'amati fi'e jumlah khabariyah apa ini jumlah salim di atas pada jumlah khabariyah tak boleh satu kaum tak harus sahabat tu tak molek kata sallallahu alaihi wa sallim moleknya sallallahu alaihi wa sallam Allahumma barik wa ba'a Allahumma salli wa sallim jangan Allahumma salli wa sallam tu nak tahu lah tu hasil daripada Nabi jadi tak suksir ya. Sallallahu alaihi wa sallim jadi ya Allahumma salli wa sallam tak tahu kok mana jadi ya boleh kata kan kok mana betul lah inilah terbaik dalam kita menuntut ilmu nak menghilangkan kejahilan dan nak membetulkan apa kesilapan itulah dia. Baik, kalau itu di sini, itulah di antara hikmat dan faedahnya tidak mendatangkan sebuah pada kata alhamdulillah. Kalau mai wa rata, nampaknya jumlah alhamdulillah di atas pada jumlah bismillah.
Sedangkan di tanon katakan khabariyah di sini nya insyaiyah, maka tak harus atas jumlah khabariyah ke atas insyaiyah sudah balik. Ha, lalu tak orang. Lepas pada tu pula nak wayak mana hamd, kita terjemah puji-puji apa dia makna dia. Ha, baca tu walhamdu lughatan as-sana'u bil-falah.